Nyarit nongkirnya gak bisa. Lu sukete kok malah do garing. Apa diri sih kok malah garing cah. Aduh, gak apa-apa ke diri teh. Kurang terima nih, aduh malah ri nih kurang terima nih piye dul jal ya urep no desa lo sempat juga ngene angin ya sepoi rano polusi aduh ngono ya jih ngono sing doang ngeluh ya Allah sejatinya uang kuih aku dukan bersyukur wes diwenehi alam sing suge kayak ngene gari kon jogo karo kon rumah ngono yuduk dak iso wis pusing aku aja ngerasa no wong dulu karek bersyukur menikmati alam sing wis dikei karo sing urip Gusti Allah ngono yo isih do nglanggar halah wah doyan bora engko sepete garing ini. Buah iki kudu yan mbok ora wedhusku. Tak pakane suket malah do garing ngene. Tapi ora apa-apa bersyukur. Arep yo kok ngene. Ndak penak. Lho. Malah ucul arite. Iya lah, arep ndak penak iki, Mang. Ana wis cukup iki semene. Malah wedhus loro. Balik. Krimes le. Alhamdulillah. Aku sih disyukuri mau mendung ngene malah ada hujan gerimis. Ini kadang mendung ya ora tentu udan. Oh. Aduh lagi usume panas banter. Iyalah, sumure garing, ngandalan sapa, ngandalan bantuan sapa lah. Ora apa-apa kudu bersyukur, kabeh kudu bersyukur marang Gusti ingkang kuwasa. Semene dalah cukup ah, sithik akeh disyukuri. Malah wis cukup ah. Iki paling nggo rong dina iki. Mene iki. Engko udan ning karo ngopi oke iki udan. Muga-muga udan Gusti, udan deres ben para tani iki iso tandur meneh, iso panen, iso wah pokoke muga-muga makmur lah petani iki senenggone desa kuwi, para petani lan sekabeh lah masyarakat. Muga-muga iso makmur, alhamdulillah. Amin. Makmur. Malah kok jeneng wana iki mu tapi danu ora tapi makmur. Rakyat cilik ngene iki ya isone mung ngandalno alam tapi ora masalah. Lho. Ana cewek kae jenenge kete Eka. Weh. Kae ka rene udan lho. Eh, Dek, mamer. Wes cahyo iki. Ayo jumlah yuk. Lho kemah kok dite? Barkomen mbahku. Malah kepatah udan kok. Iya enak rek. Krimis mengundang. Mengundang apa? Mengundang cintamu padaku. Ndak penak. Ora iki. Piye yo, Dik? Piye, Mas? Ketoke ono sing beda dari sampean, Dik. Nek tak sawang-sawang kok kono mang yo. Sampean beda, Dik. Rambutnya sampean. Wah, ketok istimewa koyo
pramugari. Iya, pendek semene, ketal lebih cantik. Agak kok Dora. Nek Dora kartun nek pramugari kan kenyataan, nyata gitu loh. Tahu kan? Iya. Hujan-hujan ngene iki nek wajahmu nek lentur lho, Cak. Ndak penak. Aman, Mas. Eh? Aman. Aman. Aku tak takok cece. Tak geser ya. Jadi aku mau ngomong sesuatu dek karo sampean iki. Jadi aku naik ketoke kok pandangan pertama aku ketemu sampean iki aku sudah merasa hati sudah tidak bisa membohongi dek. Hatiku wis ora iso ngapusi. Ngapusi apa? Iya nek sebenarnya pandangan pertamaku nek kowe iki aku seneng karo sampean. Iyo sudah lama saya pendam tapi mek ketemu kowe yo ndak iso. Mek WA-an yo ora duwe nomor WA-ne kowe. Dadi aku yo mung iso membayangkan Caiko ketemu nang gone. Kae pas kae ramban kae. Terus pas kowe tukaran karo kancaku sing lombomu Markutil kae. Dadi aku mek iso membayangkan awakmu, Dik. Iso membayangkan piye wah pandangan pertama wong iso koyo ayune ngono. Koyo sampean, Dik. Dadi ki Mas sampe yo Mas sampe mengungkapkan perasaane Mas kanggo sampean, Dik. Talanan kan ngono kan, wani kan, ya kan? Ojo ngemba, Dik. Ketoke kok sampean wah. Aku bingung ya, Mas. Bingung kenapa? Jadi sik sorry bingung, sak urunge bingung sampe tak takoki. Jujur ya. Sampean ki wis nduwe pacar durung wis ngono ae. Kok nduwe pacar, Mas? Tenan? Tenan. Iki yo sebenarnya sih kue meh jujur meh ora tapi kan aku ngomong nek aku ki seneng karo sampean dek piye yo perasaan sudah tidak bisa dibohongi no lho wis sudah lama menjomblo rek roh Markutil lah nek pacaran ngene ku rek piye aku yo asine kepengin Markutil kepengin ora kepengin Markutil lah apa gede ngono buak bung ae nek sewen maksudnya pengen kok ya kaya niku lho berdua wis cara ngono nek aku ku ada penyemangat setiap pagi ada yang mengucapkan selamat pagi sayang he kaya kaya kanca-kancane nek guyane tak delok nek pas delok HP rek karo guyu-guyu kak wong edan ku piye lah aku ndak ya rasane kepengin lho nek pas ulang tahun ya pengen diucapno selamat ulang tahun pukul 00.01 nih sana mengucapkan nol tip selamat ulang tahun sayang semoga panjang umur dan panjang semuanya yang harus dipanjangkan. Ya pokoknya intinya ngono deh ya. Yo masukku seneng karo awake sampean iki dadi ngene deh. Yo sayang yo witing tresno salaran jalaran saka kulino nek jare wong Jawa. Ayo adik ya. Nek mbeng perasaan iki wis ra iso diapusi, Mas meh ngomong iki Mas iki seneng karo awake sampean iki piye dek menurutmu? Ngono ya, yes. Dari lubuk yang paling dalam iki, sedalam-dalamnya yes, ngasih tekan jeru pal-pal jeru ngono lho. Maksud aku malah guyu iki piye? Ya aku bingung ndak, Mas. Bingung kenapa? Iki nek aku terus yun, meh piye? Yo meh kowe piye kok piye-piye iki maksudnya sampean gelem ndak dadi weh dadi piye? Jadi pembantu gue udah penak malah. Jadi pembantu gue gelem ora-ora jadi pacarku gelem ngerti ini tenanan iki. Gitu. Sebenarnya sih ya bukannya ya sejujurnya emang Mas iki wong biasa, Dik. Cara ngono gak jadi orang yang terpandang ini bukan. Mas itu cuma bisa bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, ya omong dadi wong cilik ngene iki. Ya nek cara wong iku ya wis wong cilik lah, tapi ya nek kon bertanggung jawab dalam arti bekerja keras ya oke, bekerja keras ya oke. Terus ya yo isone Mas yo ngene iki. Emang tidak dari tak doi sedurunge. Biasanya kan ono wong sing gagah gede dhuwur tek tibake ya wis ngene iku terus dhewe lah. Nek Mas ki yo Mas ngene iki opo anane? Yo wis tak ketok yo wis ngene iki, yo sing ngene iki, Mas yo sing ngene iki. Mung yo sebagai membahagiakan ya dengan kerja kerasnya Mas. Paham gak? Paham. Saya ingin ngene wae, Dik. Iki wis terus terang wae, iki lah ya udane wis terang. Jadi sampean gelem gak jadi pacarku? Piye ya, Mas? Piye? Kowe setia apa ora? Wah. Nek masalah setia ora kuwi nek dari
dari pertama aku roh kue, kue jelas seneng ya. Aku setia, ngono lho maksudnya. Nanti Nisan tanggung jawab juga. Yo nek tanggung jawab, aku yo misal aku sekadung seneng berarti aku tanggung jawab dan tidak bisa aku corongono aku berpaling dengan wes berarti suatu tanggung jawab lah intinya aku wes kudune yo seneng karo kowe tak ngono berarti aku harus tanggung jawab aku harus bisa mas yo wes piye kita ke wangi apik nggo aku kok ngono iya berarti sampean bener-bener gelem pacaran karo aku gelem yakin beneran kowe ora mandang aku peh wong ngene iki lek ya maksudnya ke orang memandang sisi negatifku ngono kok langsung gelem gitu kok aku yakin ke wangi apik ngono yakin gelem iya mas tenan Alhamdulillah sing saiki maune aku wah iri nek Romar Kutil pacaran saiki alhamdulillah wis awakmu dek piye cek iki dek wah aku harus bersyukur sama siapa ini alhamdulillah kepada yang kuasa dan sudah diberikan cewek seperti kamu iya kan ya wes kemang bar kome bam apa nanti arep mulai ya wes tak terus balik iya gak apa-apa tenan iya ngene iki ra apa-apa gak apa-apa mas ya wes ayo Aduh. Tak kirane iki mang tenanan mas jebule ngimpi. Tiba-tiba ada seseorang yang membuatku oke lho, wadah lho. Tapi yang tiba-tiba saya ngimpi, ya Allah. Tapi ora masalah. Semua itu berawal dari mimpi. Ngono, hari ini ngono. Semua berawal dari mimpi. Mimpi yang bagus dijalani dengan usaha dan doa bakal tercapai. Jarene ngono. Alah. Cuma piye lah, gimana ngimpi? Aduh.